Halo, ketemu lagi di kanal IWS ya. Kali ini kita membahas tentang virtumat ya, virtumat. Virtumat di CMS Joomla ya. Nah, yang video kali ini tentang bagaimana menambah item-item jualan ya. Kalau di Joomla umum itu artikel ya, kalau di Virtumart yang membuat web Joomla Anda menjadi web jual beli ya, istilah yang sekarang itu online shop ya. Oke, sebelumnya kalian harus menginstal dulu ya, karena harus menginstal Virtumart di localhost ya. Oke, sampai di sini kita nanti fokusnya fokus di ini ya, di tab Virtumart. Jadi ada beberapa hal semua yang kalian harus ketahui ya, mulai dari produk kategori, produk order apa saja. Itu ya. Nanti semua kontrolnya ada di sini. Nah, misalnya ke halaman depan ya. Ini kita menginstalnya dengan sampel ya. Oke, ini ada sampel-sampel ya. Ini oke, ini oh ya, seperti yang dahulu, modulnya kalian bisa ganti ya. Ini modul ini. Ya, ini apa ya? Virtumart shopping cart apa semua. Ini ya, ini ada di samping sini. Kalian bisa ganti apa caption ya. Kita lihat misalnya ini ya. VM shopping cart. Kita edit dia. Bisa mengedit. Nah, ini kan. Kalian bisa ganti ini. Posisinya dia tidak bisa dirubah ya. Ada. Ya. Posisinya. Oke. Nah, itu ya. Oh ya, kita harus men-setting apa lagi, Mas? Oh ya, kita ke itu saja dulu ya. Bagaimana caranya menambah produk ya? Jadi sebelum menambah produk, kita baiknya dibuatkan kategori ya produk kalian. Ya, ini yang bawaannya banyak produknya. Kita coba ke ini dulu. Kita coba ini kategori. Kita buang saja kategorinya ya. Kita delete. Nah, ini kita membuat kategori ulang ya. Sama seperti yang kemarin misalnya. Misalnya nomor kategori ya, misalnya kita jualan di bidang pakaian ya. Misalnya pakaian pria. Ya. Kemudian custom apa semua deskripsinya, semua produk dan pria, salah kok jadi situ ya, semua produk pakaian pria. Oke, baru di save ya, kita bikin lagi satu ya. Save and close. Oke. Ini sudah ya. Kita buat lagi satu. Pakaian wanita ya. Wanita.
Dan deskripsinya semua produk pakaian wanita. Saya close saja ya. Oke. Kita lihat dulu, ini kan kita sudah hapus ya. Ini kosong ya. Ini yang ada sisa ini. Oke. Nah, sekarang kita ke produk. Oke. Kita di halaman sini produk ya. Wah, masih banyak ini ya. Kita belum hapus. Produknya kita mana hapus ini? Jadi kita hapus dulu semua ya. Banyak juga isinya nih. Masih ada satu. Oke, ini habis ya. Sekarang kita ini warning apa ya? Oke, kita ke new ya. New. Ini kita yang new product. Ini misalnya ke meja kuliah pria model 1 misalnya ya. Kita ganti Indonesia. Harganya misalnya 100.000 ya. Oke. Ini kategorinya pria. Kemudian kita perlu contoh ya. Contohnya ada di ini produk image ya. Oke. Karena tidak sebelum punya ya kita cari dulu ke meja kuliah ya. Misalnya image ini dia. Oh, lama lagi. Misalnya ini ya. Wah, ternyata dia nggak bisa di itu ya. Mendingan di sini ya. Dan ini. Meja pria kita simpan di. Kalau saya sih nyimpannya di sini ya. Gampang. Klik ke meja pria model 1. Oke, kita ambil dari sini. Ya, produk. Ini dari gambarnya. Nah, kita upload ya. Upload. Oke. Di situ kita set class. Sepertinya rada-rada load ya. Yang salah ini. Muncul ya. Kita previous.
yang sudah ada kan. Nah, ini sisa apa namanya? Mata uangnya belum terganti. Oke, jadi kalian bisa membuatnya lebih banyak ya. Ini legend forum kita lepas saja. Coba ke sistem. Ke sistem kita ke modul. Modul. Oke. Ini login forumnya ada di sini ya. Sisa lepas saja centangannya. Dia akan hilang. Coba lihat. Dia tidak. Ini kan sudah tidak tercentang. Oke, nah ini hilang kan. Kalian bisa menambahkan apa nama model-model lain ya. Yang saya harap ini juga ya, logo Bitomart-nya bisa dirubah ya menjadi apakah header website kalian. Oke. Mungkin sampai situ ya.